اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dengarlah dengar wahai ayahku rintihan anak yatim piatu hidup tiada tempat mengadu sering bersedih sepanjang waktu wahai ayahku semua muslimin dengarlah rintih si anak yatim hidup sendiri sepanjang musim hanyalah Allah yang maha rahim inilah ratap bercampur tangis perih hatiku bagai teriris sedih dan papa telah terlukis sepanjang masa tak pernah habis wahai ayahku mukmin semua mengapa ayah begitu tega lihat ananda bermuram durja menangis pilu di ujung senja ibu mati ayahku hilang berkali sudah masa terbilang pilu hatiku bukan kepala rindunya daku kasih dan sayang puncaknya sedih di hari raya melihat anak gembira ria pergi ke masjid bersama ayah berbaju bagus baru meriah sedangkan aku duduk tergugu memakai baju koyak lamaku robekku jahit dengan tanganku itulah wujud hari rayaku anak yang lain kian kemari berjajan kue yang digemari ku teguk air liur sendiri tak ada tangan datang memberi tawa dan canda di mana-mana kembang api pun terang merona melihat semua daku terpana sambil berdiri di ujung sana kadang tangisku sampai menggigil berharap dia segera mengambil imanmu masih lemah dan labil menuduh dia sudah tak adil ku tahu ayah pernah berhikmah pelihara ananda tugas utama
akan diberkati 40 rumah atas ketaatan pada agama. Allah Rabbi telah berfirman, pendusta agama tidak beriman. Bila si yatim jadi tak aman, neraka wa'il tempat ditahan. Hamba bermohon kepada ayah, anak yatim jangan disia. Di surga dibalas suatu rumah, diberkati Allah sepanjang usia. Kadang liurku jatuh terlompat, terbayang enaknya rasa ketupat, dimakan dengan opor sekerat, tapi semua hanya ibarat. Kadang pun ada orang kasihan, dibagi aku saat lebaran. Cukuplah agar tak penasaran, sebagai obat untuk hiburan. Kadang ayah tak kusalahkan, harapan kami tak tersampaikan. Karena yatim berperasaan, kalau ditolak jadi rintihan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.